acara Babyologist yang kali ini aku ikutin. Kebetulan kan ini acara kedua yang aku ikutin kan. Nah, menurut aku yang sekarang sih benar-benar membukakan pikiran aku juga ya untuk tentang steril, tentang bersihnya kayak peralatan untuk bayi, makanan, mainan untuk baby juga kan. Jadi acara ini benar-benar bikin seneng banget. Jadi dapat ilmu yang baru. Saya cukup seneng ya, soalnya setelah saya mendengarkan penjelasan, apalagi dari klik dokter tadi, itu benar-benar membantu banget. Soalnya, saya jadi terketuk. Oh, ternyata benar ya, kebersihan itu benar-benar penting banget. Kemarin saya dengar cerita teman saya tuh, yang babynya dari lahir sampai 2 bulan ke depan dia tuh diare. Jadi menurut saya sih ini benar-benar helpful banget. Hari ini aku senang banget bisa diajak lagi ke event Babyologist. Ini udah yang kesekian kalinya. Dan hari ini aku dapat ilmu lagi mengenai cara steril yang pintar gitu kan. Dan ini sebenarnya ilmu yang standar sebenarnya harus dimiliki sama semua ibu. Tapi biasanya kalau zaman dulu taunya cuma pakai air panas selesai gitu kan, kalau ternyata sekarang harus pakai sterilizer yang benar-benar bisa membunuh kuman sampai 99%. Dan itu aku ngerasa ini sangat cocok untuk apalagi aku ibu-ibu muda yang punya dua anak-anak gitu kan, yang sangat membutuhkan perintilan yang harus steril-steril. Ini aku udah beberapa kali sih ikut acara Babyologist. Menurut aku acaranya bagus banget. Jadi menurutku kalau gathering kayak gini menarik sih, biar bisa ketemu sama ibu-ibu baru juga. Menambah nambah teman kali ya gitu.